udah dibawa tasnya. Dia mau pergi berdua pacaran. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat pacaran. Dadah, selamat pacaran. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya dengan kabar terbaru terbaper Lesti dan Wilar di hari ini, yang mana mereka hari ini udah berangkat pacaran. Ya, kita tinggal menunggu vitamin-vitamin yang akan segera bermunculan mengenai kemesraan kebersamaan mereka. Namun ada cerita yang cukup menarik yang membuat heboh dan membuat panik Rizky Billar. Tentu apa yang membuat Rizky Billar panik? Ya, karena tiba-tiba sang doi jatuh pingsan. Ya, itulah yang terjadi saat meet and greet di Raja IT di acara Basuki Surojo. Tiba-tiba yang namanya si Dedek Lesti saat berfoto, wah tuh lihat, dia pingsan secara tiba-tiba guys. Ya, semuanya pasti kaget dan Rizky Billar langsung garcep, langsung membopong Dedek, menaikkan Dedek ya, menidurkan dia sebagai pertolongan pertama. Lihat betapa khawatirnya Rizky Billar ketika pujaan hatinya pingsan begini. Tentu hal ini terjadi karena si Dedek Lesti. Ya, kenapa yuk kalian? Tentunya ya, vitalitas tubuhnya menurun dan hal itu pun membuat Rizky Billar akhirnya meminta kamera untuk di-off-kan terlebih dahulu. Ya, saking paniknya Rizky Billar apapun ia lakukan. Tentu hal itu dalam rangka juga ya, ingin segera melihat kejelasan kesehatan sang doi. Namun apapun yang terjadi, tentu hal ini merupakan sebuah ujian dari rangkaian acara, dari rangkaian segala sesuatu yang sudah mereka rencanakan. Karena memang full time-nya acara Lesti dan Billar, kadang-kadang mereka harus profesional, walaupun keadaan tubuh dan badan kita kadang-kadang memang kurang fit, tetapi kita dituntut untuk bisa profesional dalam bekerja, termasuk si Dedek yang tiba-tiba sakit ini. Namun ya, karena itu acara di Raja IT, di acara di Basuki Surojo, kita masih bertanya-tanya mengenai kejelasan kisah selanjutnya. Apakah benarkah si Dedek Lesti benar-benar pingsan ketika itu, atau hal tersebut adalah prank untuk menguji sejauh mana cinta dan kasih sayang Rizky Billar pada pujaan hatinya? Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian terkait kejadian ini, bagaimanakah menurut kalian? Benarkah menurut kalian si Dedek Lesti ini benar-benar sakit dan ya akhirnya jatuh pingsan, atau hal tersebut adalah prank dari si Dedek Lesti untuk si kakak, untuk semakin meyakinkan akan cinta si doi pada dirinya? Bagaimana kira-kira menurut kalian? Jadi jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.